Kenapa kita jadi nanya ke Tolti aja? Oke, santai, kita ada Aegis. Kita pakai aja Aegis. Oke, bisa mati. Aduh. Aduh, jadi kita guys yang nge-kill guys. Mati ya guys ya, sama Kagura. Oke, nice. Aduh, kita lagi yang nge-kill guys. Nah, di sini gara-gara kita roam ke Godland guys, jadi kita menang ya guys ya di Godland-nya ini. Kita mega kill guys, anjir. Cukup ya supannya. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe guys. Dan aktifkan notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya. Langsung aja ya guys ya, bantai! Oke deh boy, balik lagi ya guys ya di channel ini. Kali ini kita akan bermain Mathilda Roam ya guys ya. Dan di konten kali ini, kita balik lagi ya guys ya main Mathilda. Dan ini sekedar tips dari gue ya guys ya, setelah adanya update di Mobile Legends kali ini. Ternyata tuh Mathilda itu lebih sering dipick ya guys ya untuk sekarang ini. Yang lebih sering dipick gitu ya buat roamnya, buat ngisi roam itu Mathilda. Ada Rafaela, ada Angela, ada Estes, tapi sekarang tuh banyak kan di ban ya guys ya. Nah, ini kebetulan ya guys ya, si Mathilda ini jarang di ban. Di sini kita main mencoba buat rusuh aja ya guys ya. Kita zoning kelomang airnya. Oke, santai. Kita pakai emblem Aegis ya guys ya. Kita akan beli sepatu magic defense dulu. Waduh waduh waduh. Si Selenanya tuh terlalu sange ya guys ya ke kita ya. Dia tuh nggak tahu kita punya Aegis guys. Nggak bisa mati lah kita ya kalau di awal-awal gini. Oke, santai aja. Di sini gue akan kasih tahu kalian ya guys ya, duit paling kuat Mathilda untuk saat ini ya guys ya. Karena di sini kalian juga perlu belajar pakai Mathilda ya guys ya, gue saranin ya. Karena Mathilda ini buat dijadiin roam guys itu berguna banget ya guys ya. Buat buka map, buat ngegeng musuh itu cepet banget bisa rotasinya guys. Di sini gue akan ngajarin ya guys ya di sini cara rotasi Mathilda roam tuh gimana ya guys ya. Jadi kayak tadi kita ngezoning kelomang air milik kita biar didapetin sama core. Abis itu kalau misalnya darah kita sekarat, kita langsung aja cabut, kita cover di gold lane nya ya guys ya. Karena di sini kita nggak pakai meta GB gold lane ya guys ya. Jadi tuh ini sangat berguna banget Mathilda ya guys ya, buat nyicil musuh. Di sini kita pakai emblem jarum jam. Karena apa? Karena kita ngandalin dari pasifnya ya guys ya. Pasifnya itu biar spell kita, biar kematian kita atau hidup kita itu lebih cepat dari biasanya guys. Sebenarnya Mathilda ini cocok juga ya guys ya pakai emblem uang. Aduh, kok gua kena lele sih. Oke, santai. Setelah jadi sepatu ya guys ya, kita jadiin bahan untuk jadikan oracle ya guys ya. Habis itu kita jadiin yang namanya domino es dulu guys. Kenapa kita jadiin ini kita ulti aja. Oke, santai, kita ada Aegis. Kita pakai aja Aegis. Oke, bisa mati. Aduh. Aduh, jadi kita guys yang nge-kill guys. Sorry banget cuy. Kita nggak sengaja, sorry. Emang biasa gini guys ya. Mathilda tuh pasifnya tuh nggak bisa dikontrol guys. Jadi kalau misal udah kelepas gitu ya, kita nggak tahu guys damage dari pasif Mathilda ya. Walaupun Mathilda ini kita jadiin roam guys, tapi tetap sakit ya guys ya. Buat last hit juga apalagi guys ya. Bagus banget. Nah, tadi ya guys ya, gue lanjut. Kita combo-kombonya tuh kalau kalian perhatikan ya guys ya, gue ini pakai combo 2-1-3. Kalau yang tadi itu gue pakai combo 1-2-3 ya guys ya. Tapi bisa aja kita kombonya itu kalau buat open war nanti saja kita skill 2 dulu, skill 3 baru skill 2. Oke, santai. Oke, mati, nice. Aduh, brodinya mati ya guys ya sama Kagura. Oke, nice. Aduh, kita lagi nge-kill guys. Kaguranya ketarik ya guys ya sama si Kaja. Jadinya tewas Kaguranya. Ini musuhnya ini pakai meta Selena yang di drone. Jadi kita gas aja. Oke, ada clean. Nice. Kita combo sama clean-nya juga bagus banget ya guys ya. Clean-nya tuh pakai skill 2 kita.
Nah di sini gara-gara kita roam ke Godland guys, jadi kita menang ya guys ya di Godlandnya ini. Kita mega kill guys, anjir. Gue nggak niat buat ngekill ya sebenarnya ya. Gue niatnya tuh pengen ngeskaratin biar MM kita atau nggak core kita yang ngekill guys. Tapi ini kita guys yang ngekill, kita yang ngelas hit. Aduh, kita nggak bisa kontrol juga sih ya pasifnya dari Matilda ini ya guys ya, pasif skill satunya. Oke kita lihat emblem, emblem kita lihat item. Kita otaknya jadiin Domino S dulu ya guys ya, karena lihat dari core-nya ini, core-nya itu si ini ya guys ya, Roger. Jadi kita harus jadiin Domino S dulu. Biar apa? Biar damage Roger-nya itu nggak terlalu masuk ke kita. Dan juga attack speed dari Roger-nya itu bisa counter sama Domino S ya guys ya. Oke santai, di sini kita roam-roam lagi ya guys ya. Kita gas Selena-nya. Aduh dia flicker guys. Oke kita rusuhin aja nih si Roger. Nah bisa mati nih. Aduh Roger ah, kabur deh guys. Oke santai-santai. Oke ada Link. Mati gak sih Roger? Oke Roger mati ya guys ya, meling. Nice banget. Maksud kita gitu guys, kita jadi sekaratin core musuh nih. Nah core kita tuh jadi finishing, maksud gua gitu. Oke di sini ada Selena, santai. The Brody, tegas. Aduh Brody-nya flicker, anjrit. Kena Selena lagi. Aduh, mati dong. Ya. Kita mati, guys. Oke, guys. Tadi kesalahan dari gua itu, kita open war itu enggak ada backup-an ya, guys ya. Dan juga kita kena stun Brody sama Selena ya. Jadi langsung mati. Kita juga item kita ini belum jadi ya, guys ya. Jadi belum terlalu bisa nerima banyak damage. Kalau misalkan Domino S kita udah jadi guys, kita bikin yang namanya Oracle ya guys ya. Karena untuk apa? Matilda ini sangat cocok ya guys ya buat Oracle. Apalagi dikombinasiin sama item Roam Favor ya guys. Ini kita ulti aja Roger. Aduh kok nge-lag ya guys ya. Oke kita nge-kill lagi guys, anjrit. Kita nggak maksud buat nge-kill ya guys sebenarnya. Santai. Oke ada Kagura datang. Gas. Aduh dia flicker ya guys ya. Aduh, kita neben turret cuy. Kita balik dulu. Kalian ini kalau kalian tahu ya guys ya, Oracle tuh sangat cocok buat hero-hero yang pakai item Roam Favor ya guys ya. Karena apa? Karena Oracle tuh ngasih HP regen 30% dan juga dia ngasih absorb ya guys ya. Jadi ini sangat cocok Oracle dipakai di Matilda, di Rafaela, di Angela, sangat cocok guys, apalagi di Estes. Itu sangat cocok guys. Oke santai. Di sini kita sibuk bahas item tapi tim kita pada terbantai nih guys. Aduh kacau. Kita cicil aja kajenya. Kita cicil aja ya guys ya. Waduh. Kita ulti kaje tapi aduh. Si Roger-nya itu ngumpet ya guys ya, anjrit. Aduh sorry banget guys ya kalau ada suara tukang roti masuk. Rumah gua nih aduh pinggir jalan soalnya guys. Santai. Tadi hampir mati ya guys ya, di grebek sama Roger. Kita balik aja cabut. Di sini Domino kita udah jadi ya guys ya. Dan kita udah ngekill 5 loh ya guys ya, mati 1. Ini termasuk kill yang banyak ya guys ya, yang lumayan banyak bagi roamer ya guys ya. Karena ini kita bukan damage ya guys ya. Kita bukan Matilda damage ya guys ya. Beda lagi kalau Matilda damage guys. Kalian kalau main Matilda damage tuh kombonya tuh bisa sama, tapi tuh damage-nya yang lebih beda, guys. Oke, okay, nice. Kagurannya berhasil nge-solo kill si Selena ya, guys ya. Di sini kita sambil buka-buka map juga sama inisiasi ya, guys ya. Soalnya teman kita ini dia nge-lord. Oke, santai. Teman kita ini dia nge-lord, jadi kita nge-zoning core musuh ya, guys ya. Aduh, sorry banget ya, guys ya. Tukang rotinya lewat lagi, guys. Nah di sini kita jadiin aja yang namanya Oracle ya guys ya. Jangan lupa guys, kita juga harus ini ya guys ya, kita bantai-bantai juga nih. Oke kita ulti. Aduh rada patah-patah ya guys ya. Nah kita gas aja. Aduh. Aduh Brody-nya berhasil kabur guys. Nah tapi tetap mati ya guys ya Brody-nya. Oke santai. Di sini Oracle kita udah jadi guys. Jadi saatnya kita bikin item dev
selanjutnya kita bikin aja langsung namanya Immortal ya guys ya. Sebenarnya item ketiga ini nyesuaiin sama main kalian ya guys, cara main kalian. Kalau gue cara mainnya kan kita emang langsung barbar ya guys ya. Jadi ini kalau misalkan ada musuh yang offset langsung kita gas. Nah jadi tuh kaja juga nggak berasa ya guys ya, narik kita ya guys ya. Karena apa? Karena kita udah jadi Oracle, namanya Oracle. Terus juga kalau sekali kita skill 2 tuh darah kita full lagi guys, lihat guys. Darah kita full lagi guys. Tadinya kan kita udah setengah ya guys ya. Di sini kemungkinan kita menang cepet ya guys ya. Waduh, kena lele guys. Oke, santai-santai. Si lele juga nggak ini ya guys ya, trap Selena juga jadi nggak berasa ya guys ya di tubuh kita. Karena kita udah jadi namanya Oracle. Dan ini kita gas, cowoknya. Oke, nice. Kalau misalkan ada yang offset kita gas aja ya guys ya. Tadi gara-gara kita udah jadi Oracle guys, skill 1 kita apa skill 2 kita itu kalau misalnya dikombinasiin sama Ruam Vapor itu jadinya apa healnya itu penuh lagi ya guys ya, darah kita tuh penuh lagi guys. Karena healnya tuh deras banget dari efek dari Oracle sama Ruam Vapor. Dan di sini juga bagi tim juga enak ya guys ya, karena itu ada pasif dari Ruam Vapor guys. Dimana sekali kita skill 2 nanti ada kayak pantulan heal untuk teman terdekat kita guys. Waduh waduh waduh. Hati-hati juga ya sama Selena ya guys ya. Aduh, kena trap coy. Oke, santai santai. Kita tunggu Lord aja yang selanjutnya ya guys ya, tapi jangan lupa kita zoning-zoning juga ya guys ya. Ini rada nge-frame gitu ya guys ya. Enggak tahu nih efek dari ini kali ya, dari update baru ya guys ya. Waduh. Kena tendang cow kita guys. Kita gas aja, kita gas si Kaja ya guys ya. Kenapa kita gas Kaja guys? Karena biar si Kajanya tuh nggak jadi ulti ya guys ya. Tadinya tuh dia pengen ulti kita atau nggak pengen ulti si Link guys. Makanya Link ulti kan, Link ulti tuh imun dari ulti Kaja guys ya. Terus juga kita juga ulti Kaja, jadi dia tuh kayak bingung guys. Dia pencet-pencet skill ulti tapi nggak ada yang kena guys. Oke, santai-santai, ada Lord lagi ya guys ya. Lord telah muncul. Ini kenapa ya guys ya? Ini surat terbuka juga nih buat Muntun ya. Kenapa minion kalau mati sama turret ada notifnya guys, kayak mati sama hero, kayak ngebunuh hero gitu guys. Kenapa minion mati gitu, mati sama hero ada notifnya guys. Ini yang bikin gua heran-heran ya guys. Di sini ada si Chow. Kita gas aja Chownya nih. Offset nih boy, gas. Offset cuy. Aduh nggak mati cuy. Oke, santai-santai. Brodinya terlalu geli. Nah lihat ya guys ya, darahnya full lagi guys. Ini berkat kombinasi antara item Oracle dan juga Ruam Vapor ya guys ya. Ini kombinasi yang pas banget guys. Buildnya nih udah jadi ya guys ya, kita udah jadi yang namanya Immortal. Selanjutnya ini kita akan bikin karena ini ada magic. Magicnya siapa? Kaja sama Selena. Terus physical damage-nya itu ada Roger, ada Chow. Satu lagi apa sih dia? Brody. Jadi kita kemungkinan bikin anti kuras ya guys ya, anti kuras. Atau enggak kita bikin yang namanya Athena, guys. Lihat ya guys ya, no minion mati sama turret ada ininya, guys. Ada apa namanya? Ada notifnya, guys. Oke, santai-santai. Langsung 3 inhibitor turret langsung hilang ya, guys ya. Awah, kena tendang, cok. Aduh kok nge-lag ya, guys ya. Ini bisa ke-end nih. Oke, santai-santai. Waduh, ketarik itu Kagura. Oke, kita ada Aegis. Bukan Kagura sih, Clean. Oke, santai ya, guys ya. Ini kombinasi yang sempurna banget ya, guys ya. Antara spell Aegis, item Oracle, dan juga item Ruam Vapor. Nah, di sini kita juga dapat MVP ya, guys ya. Kita ngekill 5, assist 12, assist 15, banyak ya, guys ya. Dan mati 1. Kemungkinan build yang akan kita jadiin lagi selanjutnya itu ada anti kuras, dan juga nanti kita terakhirnya itu bikin yang namanya Twilight Armor atau enggak kita bikin yang namanya Athena guys. Tergantung damage yang paling besar itu siapa guys, antara magic atau physical guys.
Nah itu kalian harus tentuin ya guys ya, item terakhirnya. Oke segini aja ya guys ya, jangan lupa kalian subscribe channel gua, like dan share sebanyak-banyaknya, support gua ya guys ya, untuk kembangin channel ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke jangan lupa ya guys ya, ketemu lagi sama gua di next video, di next content. Thank you guys.